dari pamit metu mek dilu. Iku wis merong jam gak teko-teko. Mangkane aku nak janji karo arek-arek. Anek sampe aku telat acara bubar, aku nak dipaido karo arek-arek. Ya opo iki? Sopo iki? Sis. Awakmu. Ayo lho. Kok dungaren teko nang omah? Ana perlu apa? Ya ngene lho, Mas. Senajan tak enteni cilike seminggu dadine sesasi. Kok ya ora enek ijab kabule sampeyan ngomong. Terus maksudmu awakmu ngenteni kapan wong tuaku nglamar ana? Ya iya ta, Mas. Kepingin Siswati dadi bojone Iskandar. Ya iya ta. Jenenge wong wedok kaya ngene iki ya ketar mesti, Mas. Wis kadung bobot kaya ngene. Pertanggung jawabe Mas Iskandar. Kok ora ana ijab kabule kuwi kok. Piye lho, Mas? Sis. Bukan aku tidak mau tanggung jawab, tapi setelah Siswati menuntut tanggung jawab, minta aku harus menikahi kamu. Tiap hari aku berpikir, apa benar bayi yang ada dalam kandunganmu adalah anakku? Begitu mudahnya kamu berbicara gitu? Memang seharusnya aku bicara seperti itu. Laki-laki semua itu sama. Habis manis sepat dibuang. Siswati, ternyata kau perempuan yang bodoh. Tidak tahu siapa Iskandar. Iskandar adalah Raja Buaya Darat. Sudah berapa perempuan yang jadi korban? Hanya kaulah satu-satunya perempuan yang bodoh. Kenapa mau sama Iskandar? Sekarang kau menangis, merengek ingin menjadi istri Iskandar. Jangan kau harap itu terjadi. Hai Mas Is, kamu tak tahu rasa hati yang sakit ini. Jadi kau menyesal? Saya menyesal sekali. Perih rasanya, Mas. Siswati. Hati yang seorang wanita tercapik-capik. Sudah. Hanya jadi manismu, Mas. Seandainya aku tidak mau menuruti apa yang menjadi permintaan, terus kamu mau apa? Aku berbuat bertanggung jawabanmu, Mas. Kelak aku melahirkan ini punya seorang ayah, punya seorang ibu yang baik. Tapi ternyata, oh bukan, ternyata seorang laki-laki yang bernama Iskandar, seorang yang jundawan, yang kaya raya, ternyata bersilat lidah. Siswati, baik. Kalau memang kau bersikeras ingin menjadi istriku, oke, aku bisa terima itu. Tapi aku punya permintaan kepada Siswati. Apa? Katakan, Mas. Tunggu sebentar. Sekali lagi aku tanya, kau tetap ingin menjadi istri dari Iskandar? Ya tetap. Aku tetap menuntut pertanggungjawaban, Mas. Baik. Sekarang terima uang ini. Gugurkan kandungan Siswati, baru kau menikah dengan Iskandar. Ini uang untuk menggugurkan kandungan? Iya. Laki-laki biadab. Oh. Aku tak butuh uang. Oh, berani menolak seorang wanita. Oke. Berarti Siswati tidak mau menuruti apa kata-kata calon suami. Oke. Kalau begitu, percuma Siswati ada di depanku. Pintu terbuka lebar. Silakan keluar. Aku tidak menggunakan. Thank you.
orang kaya. Pantaskah dengan bungkusan uang itu untuk menebus kesalahanmu? Kalau buatku semua serba pantas. Lalu kau datang ke rumah tanpa aku undang. Ada hubungan apa dengan Siswati? Tentunya kamu masih ingat kepada. Aku selalu ingat kau adalah kuli panggul di pelabuhan yang pernah ketemu aku di warung. Tutup bacotmu. Kenapa? Jangan asal kamu bicara. Kamu tahu Siswati siapa? Siswati adalah anakku. Kenapa kau tertawa? Hei, Bu. Pantas. Kalau Siswati anakmu layak jadi korbannya Iskandar kalau ayahnya seorang kuli panggul. Hei, manusia jahanam seperti kamu tidak layak berdiri di atas bumi ini. Justru sebaliknya, orang-orang miskin seperti kamu yang tidak pantas untuk menginjak rumahku. Tapi ingat, mampukah orang kaya menjatuhkan orang miskin seperti saya? Selama aku masih punya uang, apapun bisa aku beli. Ayo. Orang ajar di gentele ke pidele kene opo kene opo. Aduh, latihan uang kerabat. Iya, karena kula nyacak olahraga kebacut gliyeng. Oh, akrobat kudu belajar akrobat. Iskandar anak sing ganteng. Ken Bu, kabeh wong kepengin anak ya. Ora kaya kon, kok sampe kaya ngono ku. Kon iku mari ula opo? Latihan akrobat ta. Aduh. Kebacut arek-arek irung kula tatapaken meja sak banter-bantere. Aduh. Kak, kene apa kon? Pun ngeten. Kene-kene. Mboten usah kula jawab pertanyaane Bapak kali Ibu. Pokoke intine mulai sak niki kula manut napa sing dadi perintah Bapak kali Ibu pun. Aku biyen kandha karo aku. Aku biyen tau dadi menoman kaya awakmu ya tau. Tapi ora nduwa blek. Tak bener aku wedok kok oyong-oyong. Tak bener wedok kok, Nduk. Apa ya pantesen ngene ku. Wong duwe anak lanang wedok iki padha ya. Kaya dene pawakan kendi. Mbok ya kecangking ngene iki tak ngene iki mamane Bapak iki elek. Ya, kula lak manut paribasane Bapak. Dendi ana critane banyu mili mendhuwur lek gak menisor. Pangandani nak. Saiki manut karo aku be bapakmu. Sebab aku be bapakmu wis duwe pilihan kanggo awakmu. Kula pun dilamaraken arek wedok. Nggih pun kula manut pun. Aku kae ibumu yo wis cita iki tok gak tau aneh-aneh ngono gak tau. Sinten? Aku. Lah wingi tane sing opname niku. Ono. Tamane yo. Kak, ngene ya nak. Aku nangkon ngene. Jenenge anak-anak lanang,
aku cek ana ajine ambek tangga teparu yo nak. Ora polahe wong duwe, ora polahe wong gak duwe. Saka tumindake dewe-dewe yo nak. Nipun nek ngoten kula kapan iki dadi manten dicepetaken mawon ngoten lho. Yo oke, yo arep nang besan dipindoni di. Oh ngoten. Pak. Timbangane ngono, ayo nang besan ae. Yo iya wis nang besan. Siap-siap lho yo kon lho yo. Kula kanca-kanca kula kandhane. Yo julinan anak wong. Kula kapok wingirane kadek ten samigi loro niku lho. Lah iya iya nak, ati-ati yo nak, aja gawe jlare pedok maneh yo nak. Anake wong nak kabeh padha diajeni. Iso ngajeni wong e yo ngajeni ana awake dhewe. Nggih, kula kira damel percobaan ngoten lho. Percobaan. Yo apa wis ngene, Pak. Ayo nang mae besan arek ajeng nang omah yo, Pak. Nggih, pun karo ibu karo aku. Yo urung pernah sing macem-macem. Aduh, kok bapak karo ibu iki lek wong dedes kabeh. Kowe ngundang amban undange sampean. Oh. Aku kate dadi manten. Oh, kate dadi manten oleh sapa? Karo anu oleh Mas Iskandar. Lho. Aku yo kate nyebar undangan oleh calon bojo Mas Iskandar lho, Dik. Lho, kok iso? Lho sak temenan lho, Dik. Wis ngene yo, Mbak, sampean tak omongi. Wong padha awake iki wong wedoke. Sampeyan ojo sampe dikenal Iskandar sing piye-piye, ojo gelem kaya ngono kuruku. Cukup aku sing lakoni ae yo, Mbak. Bukane aku menging sampean. Aku wis kadung bobot kaya ngene iki. Lho, tadi iki kelakuane Mas Iskandar, Dik. Iya. Tenan yo, Mbak. Awak iki padha wong wedoke, senajan sampean durung kadung, ojo diterusne yo. Cukup lakon iki ae. Walah, yo wis delek ngono. Wis lek ngono, Dik. Wis apa jari aku tak toto ya aku ae lek ngono wis. Ayo sampean melok aku. Oh, yo lek ngono ayo. Sido tanggai. Lah gak sido ayo bali wis. Padengan. Oh padeng. Oh. Lah iki. Sios napa mboten iki anu tayu. Yo sido lah bapakmu nanti. Loh, lah terus sing wong wonten ndek wingking. Lah mosok kecangane tayu. Bapak mangan nanti bapak mangko. Yo nak, yo yo. Ane yang ini yo. Tu kata ban cinta mangan tengah. Tambah cak prayit, jula juli, bedayan. Yo. Pokok tanda air kita dai.
kang pangan seger kuwaras pinara ingkang sekeca mirengaken gitu pamriksa kagung sumawana putri ingkang dhumateng. Ngestreni ingkang hamengku wigati. Ingkang sampun kepareng anjenengi dapuk sepuh acara pernikahan putra putri kinasih. Ing mriki dipun wontenaken hiburan langen tayub kula ingkang kajibah dados pramugari. Joko Asmoro sesarengan kadang kula Cak Bandi. Kandeng sedaya sampun samapta ing gati siaga ing diri. Minggai pun paranggono dateng sasana pagelaran kairing gending serempek Surabaya ingkang dipun tindakaken kalian Cak Bandi. Jangan lupa like, share, dan subscribe.
Reno ya we. Nuli ge. Kangge miwiti gelar langen pesantayuk. Katuran dina pagelaran menika wonten Bapak Suwarno kalian Ibu Suwarni. Monggo ingkang mugi katuran tindak pagelaran. Wonten nggih, Pak Suwarno monggo. Ya Pak Suwarno. Monggo tindak pagelaran. Nami sampur sampure jahe pongan. Monggo monggo sareng tindak pagelaran Pak. Monggo monggo. Nggih, kula rantos. Ibarat kembang kuwe isih wangi. Ibarat tebu kuwe pancen legi. Akeh kumbang kang padha nyedaki. Nyesep sari sarine kembang melati. Budi Pak Suwarno kan. Oke. Sabar. Nggih, dipun rantos. Kene kono ora numpak grepe kok. Rok adoh cak bandi. Apa? Ha iko sik persiapan. Oke, monggo mriki. Bapak Suwarno kalian Ibu Suwarni. Bakae lho wonge. Aneng pinggir wana pitri cocok ketan tidak kurus mati tidak datang ke sana Pak Gelaran campur sari sobur budaya saking talok sing dipimpin Bapak Sutikno. Tumuju neng panggung cak bandi. Nggih niki monggo mriki Pak. Budal so mulie. Yo. Sore. Saboyo miran ditato alise. Monggo mriki Pak. Gandengi saben dina siji. Kontakan di pacare ono selawi sumangga nggih kunjuk ingkang hampeng kuwi gati Bapak Suwarno sarimbit kalian ingkang garwa Ibu Sumarni. Wah sembah nuwun sangat nggih wes aja kuwatir kabeh diratani. Nah, merapat. Nah, ayo sing macak wedok kabeh padha ngerapat. Sing macak lanang minggir. Oh, iki balon lanang iki. Aja kuwatir, kebagian. Wah. Kebagian nggih. Wah, barokah rezekine iki tak tayupe. Pak Warno nggih terus. Nge. Merapat kene. Yojo. Nggih, kantor pelanjange. Nggih. Nggih. Lah, panjake. Nggih, panjake pun kesupen, Pak. Panjake, Pak. Lah niki gadane panjake. Penjerane Pak Warno. Nggih, Warno dhewe. Nggih. Lah, panjae Bapak Suwarno monggo. Wah rezeki iki wong juragan sapi. Wis sampeyan kuwatir. Setong dua telok pampak lek. 11. Ya Allah. Tok 2. Iki lho wong sing sedekah liwat telok, kesenian. Nggih. Ya, aja tukaran didom dhewe-dhewe. Cak. Gendinge supaya kinabulan apa sing dadi kesane Bapak Suwarno eling-eling kabula caping gunung ya. Lah. Eling-eling kabula mudhe caping gunung. Sing urung kuman ngacung. Sing urung kuduman ngacung.
anu Cawarno iki wong nggih blobo iki sapa sing ora aman sing sing anu kok tinggal 2 wis ayo Hey!
Nggih, matur nuwun panuwun Bapak Suwarno. Panyuwunan saking Bapak Suwarno, Pak Tur katon tindak pagelaran monggo iki Pak Tur. Monggo, mboten rencang, mboten menapa Pak Tur, mboten rencang. Pokoke tak grabak wong sing ana waktu kok. Monggo, ki ambak niki Pak Tur. Aku lek dikongkon Pak Suwarno ya ora wani ya. Aman deh kene. Monggo ngriki Pak Tur. Samirah, aja iki kene kono sampure. Iku wong tuwa segenggeng monggo disaringi saking tiang priantun segenggeng. Atendake. Terima rati belanja wetone. Sabar lan nrimo. Yo. Panuwun nggih Pak. Nggih lek ngesaken sawer nggih mangke. Mangke dalu tapi. Nggih, kangge sajengipun. Oh, tukang siwer nggih monggo. Bapak Endang. Pak Trubus. Nggih. Monggo. Pak Trubus katran jengkar sing paling gantung mujur wonten ing sasana pagelaran sesangan ibu-ibu waranggono sampah enem. Oh,
nggih, pripun, pripun, pripun. Monggo niki niki niki. Niki Pak, niki Pak, niki Pak. Nopo ceritane iki? Salam buka. Buka panik yo manten meto. Lek kula nu pasrah kali situ mawon, lek kula nu enggak ada hujan. Oh. Jari ngeten. Anak kula niku kula katon kawin kemanten ning dipun kudungi. Oh ditutupi raine. Nggih, lagi panjenengan tadi kuwi nggih kedah dilaksanakno. Lah mboten dilaksanakno sing tak sebeti tiyang gadahi natah. Kula ken sakniki kula kepingin roh rupane bojo kula langsal kula buka. Nggih, mboten kersa mawon. Soale niki mpun ajari mpun dilaksanani. Nggih, nggih. Nggih, nggih. Bapak tanggung jawab nak mas ini? Ya dari kepolisian. Ya, ya, ya ada apa ya mas di sini? Ini dos pun di sini pak. Pulau dengan saudara Iskandar ini telah menodai Siswati. Oh. Tapi dia tidak mau bertanggung jawab. Betul pak, yang melaporkan adalah saya. Ya. Oh iya iya. Jadi ini masalah Iskandar perbuatan yang tidak senonoh dengan Siswati sampai punya anak ini. Ya, dan ya. Saya orang tuanya, saya sanggup, saya bertanggung jawab dengan anak perbuatan anak saya. Pasti juga saya nikahkan dengan Siswati. Iya. Terima kasih. Ya, kalau ya. Begitu pak, masalah bukan selesai di sini saja pak. Ya. Nanti akan kami urus di kantor polisi. Iya, ya, nanti bisa dilaksanakan dan saya juga akan mewakili anak saya bertanggung jawab pak. Terima kasih pak. Iya, ya. Ya, saya laksanakan. Iya. Kapan saja panggilan saya ya. Datang ke kantor polisi. Pun pak, niki kula pun nyadari sedaya kesalahan kula. Pancene waktu niku kula tasik boru seneng. Nggih ngegelu-gelu wong tuwa kula dupeh sugih. Dadi sarane arek wedok kula nodai nek pun mantun kula tinggal. Sakniki enten kejadian niku kula sadar, kula saged nrimo anak kula Siswati tetep kula rabi kali kula. Kemenapun nggih. Aku wis sadar saiki Mas. Aja sampe mbok pindho. Sono, Pak. Nyuwun sewu. Bapak Iskandar kali panjenengan Bapak polisi. Perkawis niki Iskandar pun gelem tanggung jawab atas napa hamile Siswati. Saniki Iskandar kudu tetep dadi bojone Siswati. Mergo dilaporaken kali Pak Kidun Jago Tawur.